Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah di video sebelumnya Rudeus pergi ke kerajaan Raja Naga namun gagal mendapat dukungan Randop, di video kali ini Rudeus akan kembali bertarung dengan Atofe dan juga berkunjung ke rumah mertuanya. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 22 bab 4 dan 5 serta selingan yang berjudul Kami Menikah. Setelah mendapat saran dari Randop, Rudeus pun langsung pergi ke benua iblis untuk bertemu Atofe dan mencari Kisirika. Namun berbeda dengan sebelumnya, Aisyah digantikan oleh Roxy karena diberi tugas baru menjadi mediator di antara Raja Naga, Asura, dan Milis. Dan untuk bertemu Atofe, Rudeus mengunjungi wilayah kekuasaannya yang bernama Gutrau, di mana wilayah tersebut dinobatkan sebagai area paling buruk di seantero benua iblis. Karena selain monsternya yang lebih kuat, ada juga lembah beracun sehingga beberapa kota diubah menjadi benteng dan sangat sedikit petualang yang datang. Sementara itu, Atofe sendiri berada di benteng Necros yang dulunya dibangun oleh 5 raja iblis abadi. Yang mana karena dikenal sebagai prajurit terkuat Laples, banyak petarung yang percaya bahwa mereka harus menemui Atofe apabila menginginkan kekuatan. Namun sayang, orang-orang yang pergi tidak akan pernah bisa kembali, karena andai tidak mati pun mereka malah menjadi prajurit Atofe. Walau ada yang bisa kembali dan menceritakan hal tersebut, namun tidak banyak yang percaya sehingga status Atofe sebagai lambang kekuatan tidak tergoyahkan. Namun mengesampingkan hal tersebut, kini Rudeus membawa alkohol berhubung Orestad berkata Atofe akan menyukainya. Namun apabila mengingat tabiatnya, Rudeus cukup yakin bahwa pertemuan kali ini akan berakhir dengan perkelahian. Mengesampingkan Atofe di sepanjang perjalanan, Eris terus membantai para monster dengan semangat, walau kini sudah menjadi seorang ibu. Di sisi lain, Roxy tampak lelah dan ketakutan, walau dirinya merupakan ras iblis yang berasal dari benua iblis. Singkat cerita, Rudeus pun sampai di sebuah benteng berwarna hitam yang materialnya tampak sama dengan istana Kisirika. Di mana para penjaga dinding tampak heran, karena nampaknya tidak banyak orang yang muncul dari arah perbukitan yang dilewati Rudeus. Namun ternyata tingkah para prajurit tersebut tidak jauh berbeda dari Atofe, di mana mereka menyebut Rudeus, Eris, dan Roxy sebagai pahlawan yang harus mengalahkan mereka terlebih dahulu sebelum bisa bertemu Atofe. Dan karena tidak ingin repot, maka Rudeus berkata akan menunggu dan meminta mereka melapor kepada Morek bahwa dirinya membawa oleh-oleh untuk Atofe. Sehingga para penjaga pun membiarkan Rudeus masuk setelah menganggapnya sebagai tamu Atofe. Singkat cerita, Rudeus dibuat menunggu lama di sebuah ruangan dengan atap terbuka yang begitu mirip seperti tempat pertarungan terakhir Raja Iblis dan pahlawan di dunia game. Dan ketika Atofe memberi sambutan kepada Rudeus, Eris, dan Roxy yang disebutnya pahlawan, Eris nampak senang karena sedari dulu dirinya terobsesi dengan petualangan dan pertarungan. Dan karena telah menjelaskan maksud dan tujuannya kepada More, maka More lah yang menjelaskannya kepada Atofe yang waktu itu malah marah karena tidak paham apa yang diinginkan Rudeus. Namun walau begitu, akhirnya Atofe sadar bahwa Rudeus merupakan orang yang menghajarnya bersama Perugius. Namun ketika Rudeus meminta maaf, Atofe tidak mendengarnya dan malah berkata bahwa beginilah seharusnya pahlawan datang menantangnya. Di mana Eris dan Roxy mengikuti permainan pahlawan tersebut karena ingin melindungi Rudeus. Walau Atofe sendiri tidak menyadari bahwa mereka berdua adalah istri Rudeus, padahal sudah memperkenalkan diri sebagai Gererat. Sehingga Rudeus pun menyela dan berkata bahwa dirinya ingin berdiskusi sembari mengeluarkan sebotol anggur. Yang mana anggur tersebut begitu mahal dan langka karena dibuat 100 tahun lalu dan harganya sekitar 300 koin emas Asura, atau setara dengan hutang Drenia. Namun Rudeus mendapatkannya secara gratis dari Ariel, sehingga Rudeus merasa sedikit takut kepada Ariel yang tidak pernah segan menolongnya. Dan begitu Atofe memaafkannya, Rudeus mengeluarkan satu botol lagi yang didapatnya dari Orsted. Namun berbeda dengan yang sebelumnya, botol tersebut tampak begitu tua dengan suatu pola yang terukir di atasnya. Yang mana ketika Rudeus menjelaskan bahwa anggur tersebut berasal dari Dewa Naga yang ingin bekerja sama, Atofe pun begitu kegirangan karena ternyata anggur tersebut sama dengan yang dihadiahkan Dewa Naga Urpen pada pesta pernikahannya dengan Kalman, di mana namanya adalah permata Dewa Naga Alesnel yang hanya diwariskan secara turun-temurun oleh Ras Naga.
Namun Atofe malah menantang Rudeus untuk mendapat kedua botol tersebut karena pikirnya anggur tersebut terlalu bagus apabila hanya untuk permintaan maaf. Dengan kata lain, Atofe ingin Rudeus menjelaskan keinginannya, sehingga Rudeus pun berkata bahwa dirinya ingin Atofe bertarung melawan Gisu tanpa sedikitpun menyinggung tentang Laples. Karena bagaimanapun juga, Atofe merupakan mantan bawahannya, dan di masa depan nanti dirinya akan kembali bergabung dengan Laples ketika bangkit. Namun ketika Atofe mengangguk dan berkata paham, Rudeus merasa ragu karena selama ini Eris pun selalu mengangguk tanpa memahami apapun. Dan ternyata benar saja, Atofe tidak memahaminya dan malah menyangka Rudeus ingin berduel. Dan ketika Eris maju menerima tantangannya, Atofe menjadi lebih bersemangat karena sudah 100 tahun dirinya tidak menemui orang seberani Eris. Namun walau begitu, Eris pun tahu bahwa dirinya tidak bisa membunuh Atofe karena keabadiannya. Karena menurut legenda pun, hanya ada 10 orang yang berhasil mengalahkan Atofe, walau hanya Dewa Utara Kalman yang bisa menundukkannya. Namun Eris tidak merasa ragu karena sebelumnya Rudeus telah membicarakan segala rencananya. Di sisi lain, kini Atofe mulai sesumbar dengan menantang Eris untuk memotong kepalanya karena yakin dirinya tidak akan kalah. Yang mana sifat sesumbar tersebut umum terjadi pada ras iblis abadi, seperti ketika tubuh Badigadi hancur oleh Stone Cannon Rudeus. Walau kondisi saling memanas di kala Atofe dan Eris saling mengeluarkan aura membunuhnya, semua orang malah terfokus pada raksasa setinggi 3 meter di belakang Eris. Yang mana raksasa tersebut adalah Magic Armor versi 1 yang dipanggil Roxy di saat Eris mengulur waktu dengan memanas-manasi Atofe. Di mana Atofe pun tampak begitu terkejut karena mengira Magic Armor sebagai armor dewa tempur yang pernah dilihatnya pada perang besar manusia iblis kedua. Yang mana Eris memanfaatkan keterkejutan Atofe sehingga dirinya berhasil memotong setengah leher Atofe, walau Atofe sendiri berhasil menancapkan pedangnya pada bahu kanan Eris. Dan karena lengan kanannya tidak bisa digerakkan, maka Eris pun melemparkan pedang ke tangan kirinya dan kembali mengiris leher Atofe hingga hanya tersisa sepertiga bagian. Namun Atofe masih bisa menendang Eris hingga terpental bersama dengan Roxy yang mencoba menangkapnya, sehingga perhatiannya beralih pada Rudeus. Namun belum bisa mendaratkan serangan, Atofe langsung saja dikalahkan Gatling dan Rudeus yang menghancurkan armor dan membelah tubuhnya menjadi dua. Dimana pada momen tersebut, para prajurit Atofe malah mengagumi armor Rudeus tanpa memperdulikan tuannya yang kini berceceran di lantai. Dan ketika mulai beregenerasi, Rudeus malah memandangi opai Atofe yang tidak kalah besar dari Eris berhubung armornya telah hancur. Namun begitu regenerasinya selesai, tanpa diduga Atofe menolak bertarung lagi dan duduk begitu saja dengan tatapan kesal. Dimana waktu itu Atofe membicarakan berbagai hal seperti perbedaan armor Deus dan armor Dewa Tempur dan bagaimana manusia yang begitu lemah dapat berubah dengan cepat. Sehingga dirinya teringat perkataan suaminya yaitu Kalman yang pernah berkata bahwa kemampuan terhebat seorang manusia adalah otaknya. Walau kebodohan Atofe telah berada di puncak, namun kali ini cara bicaranya menjadi begitu bijak dan kritis. Bahkan ketika mengetahui bahwa armor tersebut dibuat oleh Rudeus, Atofe memujinya sembari mengaku kalah dan akan menuruti segala perkataan Rudeus yang disebutnya pahlawan karena telah mengalahkan dirinya. Dan beberapa saat setelah pertarungan tersebut, Atofe mengadakan pesta penaklukan Raja Iblis walau dirinya sendirilah yang telah ditaklukkan. Sementara Atofe begitu menikmati anggur yang dibawa Rudeus, para prajuritnya bersenang-senang seakan memang tidak keberatan bekerja di bawah Atofe. Di sisi lain, Eris malah berpartisipasi dalam acara baku hantam yang diadakan oleh para prajurit, di mana 3 prajurit berhasil dikalahkannya sehingga Atofe pun mulai ikut-ikutan. Sementara itu, Moire mengkonfirmasi segala sesuatu yang diinginkan Rudeus setelah mengalahkan tuannya. Namun walau begitu dirinya tidak akan bisa menjamin bantuan melawan Laples, karena apabila Rudeus telah mati, maka janji Atofe pun tidak akan berlaku lagi. Namun selama Rudeus masih hidup, Moire siap memberi bantuan apapun, termasuk pasukan ataupun senjata. Selain itu, pendirian cabang PT Rudo pun akan sulit, berhubung wilayah Atofe telah dikendalikan oleh para prajurit elit, dan hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan. Selanjutnya, Moire pun menjelaskan bahwa Kisirika pasti sedang mengembara di sekitar benua iblis, dan untuk mempermudah pencarian,
More memberi Rudeus surat bertanda tangan atau V yang akan dibagikan kepada semua Raja Iblis. Namun karena tidak mengetahui titik-titik teleportasi, maka Rudeus sendirilah yang harus membagikannya. Selesai dengan Kisirika, More memuji Rudeus yang telah bertambah kuat karena berhasil menjadi orang kedua yang membuat Atofe mengaku kehebatan musuhnya, selain Dewa Utara Kalman. Namun di sisi lain Rudeus pun merasa lega karena berkat More segala urusannya dapat selesai dengan baik. Selain itu untungnya More pun tidak ikut bertarung karena kemampuannya sungguh merepotkan dan secara sekilas Rudeus sempat melihat masa depan di mana More memimpin para prajuritnya untuk menyerang. Tidak lama setelahnya, Atofe berteriak memanggil Rudeus dikala Eris sudah jatuh tertelengkup karena kalah dalam adu tinju. Dimana melalui More, Atofe memberi Rudeus sebuah kotak yang dapat dibukanya ketika darurat, karena menurutnya kotak tersebut dapat memberi Rudeus kekuatan yang berguna. Dan sisanya, Rudeus menemani Atofe menonton pertandingan para prajurit untuk beberapa saat. Dimana saat yang lain berfokus pada pertunjukan sihir yang ditampilkan More, Rudeus malah berfokus pada Opai Atofe yang masih saja bertelanjang dada. Walau wujudnya sama sekali tidak mirip manusia, namun ubi Rudeus tetap reaksi sehingga Eris mulai menjewer telinganya dan Roxy pun duduk di atas pangkuannya. Sehingga dengan demikian, akhirnya Rudeus berhasil mendapat sekutu setelah Randop harus menolaknya. 2 bulan setelahnya, Rudeus terus berkeliling benua iblis untuk memberi surat Atofe dan oleh-oleh dari Orsted kepada para raja iblis. Dimana uniknya mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda tidak seperti manusia. Pertama, ada raja iblis bernama Bagra Hagra yang berwujud seperti babi. Kedua, ada raja iblis bernama Sahmedi Nohmedi yang tubuhnya memancarkan cahaya. Ketiga, ada raja iblis Petal Setel yang tubuhnya transparan sehingga harus dibalut dengan kain. Keempat, ada Raja Iblis Rine Bine yang wajahnya seperti patung Moai. Dan terakhir, ada Raja Iblis Pemarah Kebra Kabra yang tubuhnya bulat dan memiliki lubang yang mengeluarkan bau busuk seperti muntahan. Walau gelar Raja Iblis selalu membuat Rudeus teringat dengan Atofe yang begitu bodoh dan badigadi yang selalu seenaknya, namun ternyata perilaku para Raja Iblis yang ditemuinya cukup normal. Dimana mereka begitu girang ketika diberi oleh-oleh, namun langsung ketakutan ketika mengetahui gelar pahlawan Rudeus setelah membaca surat Atofe. Bahkan si Raja Iblis Kebra Kabra yang dikenal pemarah pun sampai berlutut dan memohon kepada Rudeus agar tidak dibunuh. Namun mengesampingkan reaksinya, secara kompak mereka semua tidak mengetahui keberadaan Kisirika. Dan setelah meminta prajurit kota Rika Risu mencari Kisirika dan Badigadi, tiba-tiba Roxy mengajak Rudeus berkunjung ke kampung halamannya. Sehingga Rudeus pun bergegas pulang ke rumah untuk membawa Lara dan hadiah, berhubung dirinya akan menemui ibu dan ayah mertuanya. Dimana waktu itu Eris menolak ikut karena nampaknya Eris paham bahwa momen tersebut merupakan saat-saat istimewa bagi Roxy. Sehingga sekali lagi Eris si tuan putri yang dulunya begitu beringas, telah semakin peka dan toleran terhadap perasaan orang lain. Mengesampingkan Eris, Rokari atau ibunya Roxy langsung saja membeku ketika melihat putrinya membawa seorang pria dan anak kecil. Yang mana nampaknya Rokari berteriak dalam telepatinya, sehingga perlahan-lahan para warga desa pun mulai berkerumunan. Namun hal tersebut malah membuat Rudeus bertingkah di mana dirinya bersedekap ala-ala keluarga Boreas, dan Roxy malah menganggapnya menjadi aneh akibat dikerubungi banyak orang. Begitu masuk ke dalam rumah, Rokari sedikit sedih ketika mendengar Roxy tidak akan tinggal terlalu lama. Walau Rudeus sendiri tidak mempermasalahkan untuk tinggal 3 atau 4 hari, namun sayang Roxy tidak begitu menyukai kampung halamannya. Selain itu, Rokari malah memperkenalkan diri kepada Rudeus, sehingga Rudeus pun harus menjelaskan bahwa dirinya merupakan anak kecil yang dibawa Rijet 10 tahun yang lalu. Lantas Rudeus pun membungkuk sambil menjelaskan bahwa dirinya telah menikahi Roxy. Namun Rokari tampak tidak percaya hingga mulai mempertanyakan banyak hal. Pertama, Rokari memastikan bahwa Roxy merawat Rudeus dengan baik karena ras iblis dan manusia sering berselisih. Kedua, Rokari ingin tahu apakah Rudeus menerima putrinya apa adanya, karena semenjak dulu dirinya khawatir kepada Roxy yang begitu pendiam dan jarang bersosialisasi. Namun walau Rudeus terus menjawabnya dengan penuh pujian, Roxy sendiri lebih banyak merendah karena merasa malu. Contohnya saja Roxy hanya menganggap dirinya sebagai selir, walau Rudeus tidak pernah membeda-bedakan status istrinya.
Lalu Roxy berkata bahwa dirinya sudah memenuhi tugasnya sebagai istri setelah melahirkan anak Rudeus. Walau secara umum seorang wanita baru dianggap menjalankan tugasnya apabila melahirkan anak suaminya, namun Rudeus akan tetap mencintai Roxy walau tidak bisa melahirkan anaknya. Namun karena Rokar masih bingung, maka Rudeus pun mempraktekannya dengan merangkul bahu Roxy, sehingga akhirnya Rokar menyerah. Dan di sisi lain tiba-tiba Lara memalingkan wajahnya keluar jendela, tepat sebelum Rowin datang. Walau waktu itu Rudeus sudah siap bersujud kepada sang ayah mertua, namun ternyata reaksinya sama saja seperti Rokari. Bahkan waktu itu Rowin pun mulai menangis terharu sehingga akhirnya Rokari pun ikut-ikutan. Namun secara mengejutkan, Rowin memanggil nama Lara dan menyebutnya anak pintar karena sudah bisa menyebut namanya sendiri. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus dan Roxy terkejut karena bagaimanapun juga Lara yang belum bisa berbicara hanya diam saja sedari tadi. Sehingga Rowin pun menjelaskan bahwa ternyata Lara dapat menggunakan telepati seperti Rasmigard pada umumnya. Bahkan menurutnya Lara berkata sering berbicara dengan neneknya yaitu Zenith yang menurut Miko selalu menceritakan kisah yang menyenangkan. Sehingga Rudeus pun akhirnya paham bahwa ternyata selama ini Lara bukan hanya melamun di hadapan Zenith, melainkan saling mengobrol menggunakan telepati. Selain itu nampaknya Leo pun dapat bertelepati karena selama ini selalu mematuhi Lara. Walau hal tersebut membuat Rudeus lega, namun Roxy masih nampak kebingungan mengapa putrinya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya. Selanjutnya Rudeus mencoba berkomunikasi dengan Lara melalui perantara Rowin. Walau wajah datarnya memberi kesan dingin, namun Lara memahami perkataan Rudeus asalkan dalam bahasa manusia. Sehingga Rudeus berharap Lara dapat membantunya berkomunikasi dengan Zenith apabila sudah besar nanti. Lalu setelahnya Rowin bercerita bahwa dulu Roxy pun terlambat bicara seperti apa yang terjadi pada Lara. Walau belum bisa berbicara dan wajahnya selalu datar, namun setidaknya kabar ini membuat Rudeus bersyukur bahwa putrinya tidak memiliki kelainan, melainkan hanya cara berkomunikasinya yang berbeda. Contohnya saja adalah Lara sempat menampilkan senyum tipis di wajah datarnya ketika Rowin dan Rokari tampak senang. Selesai dengan Lara, Rudeus pun memberi hadiah pernikahannya dan mengembalikan uang yang pernah dipinjamkan Rowin sebesar 10 kali lipat. Dan sisanya Rudeus hanya perlu memaksakan diri memakan daging kura-kura raksasa yang rasanya masih sama menjijikannya seperti dulu. Dan karena sudah malam, maka Rudeus dan Roxy menginap di rumah kosong yang ada di sana. Namun sayang Roxy masih tampak tidak senang sehingga Rudeus sebisa mungkin tidak ingin mengganggunya. Namun walau begitu, nafsunya malah memuncak ketika melihat Roxy yang tidak berdaya, padahal dirinya sudah berjanji akan berpuasa. Bahkan Rudeus pun sampai mengubah aturan puasanya sendiri, menjadi tidak apa berhubungan badan asalkan Roxy tidak hamil. Namun ketika siap menyerang, ternyata Roxy masih bangun dan ternyata malah mengajak Rudeus berdiskusi tentang Lara. Walau belum pernah mengatakannya, namun dari dulu Roxy sudah menduga bahwa Lara dapat menggunakan telepati karena sering saling tatap mata dengan Zenith. Dimana Rudeus tidak menyadari hal tersebut karena beberapa tahun ini dirinya selalu disibukkan banyak hal. Lalu Roxy pun menjelaskan bahwa dirinya khawatir Lara akan merasakan betapa pedihnya diasingkan oleh lingkungannya. Karena walau kondisinya dan putrinya berkebalikan, namun tetap saja hal tersebut dapat menimbulkan rasa terkucilkan. Apabila Roxy diasingkan karena tidak bisa bertelepati di tengah Rasmigard, Lara bisa saja diasingkan karena tidak ada satupun yang bisa bertelepati di Saria. Sehingga bisa saja Lara akan pergi dari rumah seperti dirinya karena ingin mencari jati diri sebagai petualang. Dan dengan alasan tersebut, Roxy memiliki ide untuk meninggalkan Lara di desa Migardia agar dapat tumbuh di lingkungan yang sama dengannya. Dimana setelah Lara berusia 10 atau 15 tahun, baru akan diputuskan apakah Lara akan tetap tinggal di desa atau pergi ke Saria. Walau sebenarnya Rudeus ingin terus tinggal bersama keluarganya, namun kekhawatiran Roxy sangat masuk akal. Selain karena kemampuan telepatinya, Lara pun memiliki rambut biru yang masih saja identik dengan rambut hijau Laples. Namun ketika menyatakan ketidaksetujuannya, Roxy pun malah meminta Rudeus melupakan perkataannya, sehingga malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan paginya, Rudeus dan Roxy berpamitan kepada Rowin dan Rokari yang mengantar hingga ke gerbang desa. Namun ketika Rowin meminta memeluk Lara sekali lagi, tiba-tiba Lara berpegangan erat pada jubah Roxy.
di mana kali itu adalah kali pertama Lara tampak keras kepala karena semakin dipaksa, Lara semakin menempel seperti seekor jangkrik. Bahkan Lara pun tampak ingin menangis dan menatap Rudeus seakan sedang memohon sesuatu. Di mana hal tersebut membuat Rowan memasang wajah masam dan berkata bahwa Lara tidak ingin berpisah dengan ibunya. Karena tidak lama kemudian, tiba-tiba Lara berkata bahwa dirinya ingin tetap bersama ibunya. Yang mana hal tersebut merupakan kalimat pertama Lara yang selama ini masih belum bisa berbicara. Nampaknya Lara mendengar percakapan Rudeus dan Roxy kemarin, sehingga dirinya takut akan ditinggalkan. Dan kini Roxy pun memeluk Lara dengan gemetaran, sehingga terdapat suatu pemandangan di mana seorang ibu dan anak sama-sama menahan tangis. Dan ketika Roxy berkata bahwa mereka akan selalu bersama, akhirnya Lara pun kembali tenang seperti biasanya. Selanjutnya Roxy pun berkata bahwa mungkin dirinya akan datang 10 tahun lagi di saat Lara sudah cukup besar. Walau rentang waktunya sangat lama bagi Rudeus, namun seharusnya 10 tahun sangatlah singkat bagi Rasmigat. Sehingga dengan demikian Rudeus kembali berpisah dengan Norokari dan Rowin untuk yang kedua kalinya. Dimana mereka berdua merupakan satu-satunya mertua Rudeus, berhubung orang tua Eris dan Silpi telah tiada. Namun karena umurnya yang singkat, Rudeus hanya bisa mengunjungi mereka selama dirinya masih hidup. Sehingga demikianlah pertemuan kedua Rudeus dengan Rowin dan Rokari, dimana kini dirinya yang telah dewasa dapat membawa Roxy pulang sebagai istrinya. Mungkin sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!